Tiba-tiba kenapa jadi sepi banget ya? Astaga, serem banget. Loh, itu penampakan hantu pargoy. Hah? Apa? Kak, kamu ingin ikut pesta joget TikTok bareng El Perana dan yang lainnya? Enggak boleh, Kak. Kalian kan hantu. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Perana. Malam ini seru banget loh, soalnya El Perana dan teman-teman lainnya ngumpul-ngumpul nih sambil joget TikTok. Hayo, siapa nih yang suka mainan TikTok? Kamu juga suka nggak TikTokan? Kalau kamu suka TikTokan, yuk ikutin yuk bareng El Perana kita joget TikTok rame-rame. Selain joget, biasanya kamu main TikTok sambil ngapain? Jangan bilang cuma buat joget doang, astaga. Semoga di pesta joget TikTok kali ini di game PKXD kita nggak diganggu sama hantu ya, soalnya El Perana takut banget. Oke deh, nggak usah basa-basi, selamat datang di El Perano. El Perana, nu banget! Biasanya kalau kita menginap bersama sambil pesta joget TikTok, kita butuh snack. Ke kota yuk cari snack, teman-teman. Oh, lihatlah, semuanya setuju. Baiklah, ayo kita ke kota. Biasanya kalau kamu main TikTok sama teman-teman kamu, biasanya ngemil apa, teman-teman? Komen ya di bawah. Di kota ada orang jualan apa ya? Kira-kira ada yang jual martabak nggak? Ah, itu ada warungnya Pak Robot. Assalamualaikum, Pak Robot. Aku mau beli cemilan nih. Soalnya aku dan teman-teman mau nginep bareng di rumah El Perana sambil pesta joget TikTok. Oh wow, ada banyak sekali snack yang bisa kita pilih. Kayaknya aku mau boba deh. Asik nih, aku pingin minum boba. Wuhuu, asik. Kalau udah kayak gini, kita udah siap nih untuk berpesta. Pestanya di rumah El Perana ya. Ayo semuanya, kita siapkan pesta joget TikTok di rumahku. Wuhuu, asik banget nih, rame banget, El Perana suka. Ah, ini dia rumahnya El Perana. Oh, seru banget. Ya ampun, meriah ya rumahnya El Perana ya. Baiklah, kawan-kawanku, kita akan mulai pestanya. Semuanya siapkan TikTok kalian, aplikasi TikTok kalian. Kita joget sampai puas. Woohoo! Mantap, asik. Kita joget TikTok. Ini lagu Pargoy. Tahu nggak sih lagu Pargoy? Pargoy itu partai goyang. Dia salah anak-anak TikTok yang suka joget-joget. Wow, lihatlah teman-teman. Semuanya pada joget dong, pada pesta. Wah, ini bahaya banget nih. Kita nggak boleh ya keseringan joget TikTok. Nanti dimarahin mama, soalnya kita nanti jarang belajar jadinya. Tapi kan kita udah selesai ujian. Nggak apa-apa dong kalau kita sesekali pesta joget TikTok kayak gini. Oke, terus. Tancap terus. Jangan kasih kejar, teman-teman. Ya ampun. Kok lampu mati? Ya ampun, teman-teman. Gimana nih? Kenapa lampu mati? Serem banget. Apa yang terjadi? Waduh, gimana nih? El Perana nggak punya persediaan lilin dong. Semuanya harap tenang. Kita tetap harus tenang ya, teman-teman ya. Tunggu aja sampai, ini dia. Udah nyala lampunya. Ternyata itu tadi cuma mati sesaat. Syukurlah. Apaan itu? Pargoy? Hah? Ada yang putih-putih itu namanya Pargoy. Ya ampun. Pargoy ini apaan? Astaga. Jangan bilang kalau mereka adalah hantu. Hantu Pargoy. Oh my god, serem banget, gila sih. Kenapa ada hantu Pargoy masuk ke dalam rumahnya El Perana ya? Ya ampun, langsung rusuh gini dong. Pak Pargoy, apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu mengganggu pesta joget TikTok kami? Hah? Apa? Kak, kamu ingin ikut pesta joget TikTok bareng El Perana dan yang lainnya? Enggak boleh, Kak. Kalian kan hantu. Ngapain kalian semua ikut? Apa? Kak, kalian dulu pernah memenangkan lomba joget TikTok tingkat RT? Hah? Apa-apaan itu? Walaupun kalian pemenang lomba joget, kalian gak bisa ikutan. Ya mereka marah dong, teman-teman. No, Kak. Kalian gak boleh. Kalian hantu Pargoy. Pergilah, menjauhlah. Ya ampun, gimana nih teman-teman? Hantu Pargoynya mereka nggak mau pergi. Ternyata mereka tuh dulunya adalah pemenang joget TikTok, lomba joget TikTok di tingkat RT. Tapi kenapa dia jadi hantu ya, terus neror El Perana kayak gini? Ya ampun, hantu Pargoynya beneran marah dong teman-teman. Pak Pargoy, jangan gangguin pesta joget TikTok kami. Apa nggak mau? Selama nggak diizinkan untuk ikut pesta, kalian nggak akan pergi. Tapi kami nggak mau menerima peserta dalam wujud hantu seperti kalian.
kalian hantu Pargoy? Apa? Kan kalian hantu Pargoy akan meneror seluruh warga PGXD kalau dilarang untuk ikutan. Waduh, gimana nih teman-teman? Serem banget. Jangan ganggu kami. Warga PGXD tidak tahu apa-apa. Mereka enggak. Loh, kok hantu Pargoynya kayak pergi gitu? Hantu Pargoynya sisa satu. Waduh, gimana nih? Apa yang terjadi dengan hantu Pargoy itu? Setidaknya kita bisa nangkap Pargoy yang ini. Kita akan interogasi Pargoy yang ini, teman-teman. Loh, kok tiba-tiba menghilang? Yah, gimana nih teman-teman? Hantu Pargoynya tiba-tiba menghilang. Elbrana beneran gak nyangka kalau ada hantu dari TikTok kayak gitu. Hantunya penari TikTok dong. Baiklah semuanya, duduk terlebih dahulu, kita akan adakan rapat. Baru saja terjadi tragedi yang sangat mengerikan saat kita sedang pesta joget TikTok, tiba-tiba muncul hantu Pargoy. Kalian semua tahu, Pargoy itu nama joget yang terkenal di TikTok. Pargoy itu kepanjangannya adalah Partai Goyang. Dari hasil analisis Elbrana, kayaknya hantu Partai Goyang itu meneror kita deh, karena kita gak undang-undang mereka ikutan pesta joget TikTok. Masa tadi katanya mereka tuh dulunya mantan pemenang dari joget TikTok tingkat RT? Tapi karena mereka hantu, tentu saja Elbrana tolak, teman-teman. Baiklah, karena di sini semuanya gak pemburu hantu, beberapa ada yang cuma warga biasa. Yang pemburu hantu ikut Elbrana ya, kita akan memburu hantu Pargoy itu. Tiada ampun untuk mereka. Soalnya tadi mereka sempat ngancam akan mengganggu dan meneror warga kota PKXD. Bahaya banget tuh. Baiklah semuanya, siap-siap ya. Kita akan berubah dalam waktu ketiga. 1, 2, 3. Berubah menjadi pemburu hantu. Wow, lihat deh teman-temannya Elbrana semuanya juga pada berubah jadi pemburu hantu. Tenang-tenang warga-warga PKXD, kalian semua akan tetap aman. Karena pemburu hantu Elbrana dan yang lainnya, kita akan siap sedia menjaga kalian dari gangguan hantu Pargoy. Ini apa sih dari tadi Elbrana bawain boba? Minum dulu. Glug. Oke, udah selesai. Let's go, teman-teman. Ayo kita berburu hantu Pargoynya. Kita udah sampai di luar. Baiklah, sepertinya masih aman. Tiba-tiba kenapa jadi sepi banget ya? Astaga, serem banget. Itu penampakan hantu Pargoy. Hantu Pargoy. Ya ampun, serem banget. Mereka jalannya kayak gitu dong, beneran kayak setan. Ya ampun, gimana nih teman-teman? Hantu Pargoynya beneran ada. Semuanya, ayo kita kejar hantu Pargoy itu. Kelihatan kan tadi? Oh my God, lihatlah, sesampai pagi. Udah pagi dong teman-teman, hantu Pargoynya masih berkeliaran. Hantu Pargoynya dari mana? Kita akan berburu hantu Pargoy. Tapi sebelum itu kita perlu senjata. Tuh, kelihatan nggak? Itu hantu Pargoynya joget-joget di situ, di sampingnya robot. Serem banget dong teman-teman. Pagi-pagi hantu joget Pargoy masih ada. Sepertinya mereka tidak terbakar sinar matahari. Gila bener ya hantu dari TikTok ini. Baiklah semuanya, kita harus berpencar. Kita akan berpencar. Semuanya ayo kita berpencar. Pemburu hantu, kita berpencar mencari hantu Pargoynya. Di mana ya hantu Pargoynya tadi ya? Wah, Elbrana harus bisa menangkap salah satunya nih. Hantu joget TikTok meresahkan. Di mana ya hantunya ya? Elbrana takut banget. Oh iya, senjata Elbrana lupa. Aku akan pakai senjata yang... Oh, lihatlah, Elbrana punya senjata baru, senjata bumerang. Lihat deh teman-teman. Elbrana bisa melemparkan ini ke hantunya. Wow, mantap. Mana kamu hantu Pargoy? Elbrana udah siap menghukummu. Hantu Pargoynya kok nggak ada ya? Jangan-jangan dia bersembunyi di belakang arcade lah. Ya, itu dia. Yes, aku berhasil menemukannya. Woi, hantu Pargoy, aku menang kamu. Ya, aku kenain kamu bumerang. Pargoynya udah tertangkap satu. Woi, Pargoy, jangan kabur. Kamu udah tertangkap. Kamu udah terkepung, Pargoy. Baiklah, ayo semuanya kita giring Pargoynya. Kita akan kumpulkan ke kolam. Kita akan selidiki apa yang dia rasakan selama ini. Kenapa dia mengganggu orang-orang PKXD. Kita sudah berhasil menangkap satu hantu Pargoy. Takut tuh hantu Pargoynya. Makanya dia jinak banget nih setelah ditangkap. Go, kita kumpulkan dulu di sini. Elbrana dapat satu hantu Pargoy. Berarti hantu Pargoynya sisa tiga nih. Ada tiga hantu Pargoy. Hantu Pargoy, aku mau tanya, apa yang kamu lakukan selama ini? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi hantu? Ya, apa? Kak, kamu bersedih. Dulu kamu adalah seorang TikTokers terkenal. Seorang TikTokers yang memenangkan lomba joget TikTok tingkat RT. Tapi ada yang mengambil dan mencuri hadiahmu. Lalu kamu terbunuh gara-gara maling itu. Wah, kasihan banget ya. Ternyata masa lalu dari hantu Pargoy ini, ternyata dulu dia influencer TikTok. Dia TikTokers terkenal dong. Saat dia memenangkan lomba joget TikTok tingkat RT, dia ditodong dong sama maling. Akhirnya uang-uangnya dirampas dan dia terbunuh. Terus jadi setan deh. Astaga, kasihan banget ya hantu
pargoinya. Duh, jadi merasa bersalah kalau aku menangkap mereka. Duh, aku jadi bingung enaknya gimana ya? Apa kita rukiah aja hantu joget TikToknya? Apa kita rukiah aja hantu pargoinya? Biar dia nggak gangguin kita waktu joget TikTok lah. Loh, tunggu dulu. Mana hantu joget pargoinya? Hantu pargoinya kok menghilang? Waduh, ini gimana ceritanya ini? Kok hantu pargoinya kabur? Wah, parah banget nih teman-teman. Kita harus segera cari hantu pargoinya sebelum terlambat. Takutnya mereka nanti beneran meneror warga PKXD. Bahaya banget. Ini tanggung jawab kita semua sebagai pemburu hantu. Let's go, kita cari terlebih dahulu hantu pargoinya. Aku curiga nih, kira-kira dia ada di dalam mana ya? Masa di dalam sekolah? Baiklah, ayo kita cek dulu. Hantu pargoi joget TikTok di dalam sekolah. Wow, tiba-tiba aja semuanya terbuka. Wah, bahaya banget nih, bisa-bisa nanti hantu Catherine datang. Siapa ya ini yang berulah ya? Jangan-jangan hantu pargoi lagi. Ya ampun, hantu pargoinya cari teman. Aku cek di sekolah, di kelas gak ada. Ruang kepala sekolah gak ada. Kantin juga gak ada, teman-teman. Yang El pernah temukan, malahan loker-loker ini terbuka. Gara-gara hantu pargoi ini, dia sengaja mau manggil hantu Catherine. Astaga, hantu pargoinya meresahkan. Baiklah, sekarang kita coba cek di arcade. Arcade kan luas dan lumayan gelap kan di dalam. Jangan-jangan hantu pargoinya ada di dalam. Ada di sebelah mana ya? Aku lihat di sebelah sini juga nggak ada. Kok aneh ya? Aneh sekali. Kenapa nggak? Tunggu dulu. Itu yang di tengah-tengah itu. Pargoi. Hantu pargoi, teman-teman. Lihat dah. Kelihatan kan? Ya ampun, hantu pargoinya joget kayak gitu dong, mengelilingi lingkaran gitu. Jangan-jangan hantu pargoinya sedang melakukan dansa ritual lagi. Ritual memanggil setan. Apa jangan-jangan dia mau memanggil Catherine? Masih ingat kan sama hantu Catherine, hantu sekolah yang sangat mengerikan itu? Lihat deh teman-teman, astaga serem banget dong. Hantu pargoinya dia dansa nengah gitu kayak mau melakukan ritual setan. Wah, merinding. Ya ampun, hantu pargoinya menghilang. Waduh, serem banget. Kira-kira apa yang sedang mereka rencanakan ya? Kayaknya bakal ada part kedua deh teman-teman. Karena hantu pargoi TikTok ini sangat meresahkan, sangat mencurigakan juga. Tiba-tiba datang minta gabung pesta joget TikTok di rumah El Prana. Terus meneror warga sekitar dan masuk ke dalam sekolah, membuka setiap locker di sekolah. Kemudian terakhir mereka melakukan dansa ritual, joget ritual TikTok di tempat ini. Oh my god, merinding banget. El Prana pasti akan adakan part keduanya sih teman-teman. Setuju nggak? Kalau kamu setuju El Prana bikin part kedua berburu hantu pargoi TikTok, komen ya di bawah. Like juga kalau udah tembus 5000 likes, El Prana janji akan buatkan part keduanya. Oke deh teman-teman, sampai jumpa.